Asisten pelatih Persib Bandung, Bayu Eka Sari alias Bang BES memilih mengikuti jejak Luis Milla dengan mengundurkan diri. Seperti diketahui, Luis Milla sebelumnya memilih mundur dari Persib pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Pelatih asal Spanyol tersebut memilih mundur karena alasan pribadi dan harus kembali ke kampung halamannya. Setelah itu, dua asisten pelatih asal Spanyol juga ikut mundur dari tim kepelatihan Persib. Dua asisten pelatih tersebut yakni Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez. Namun, ternyata Persib lagi-lagi harus kehilangan satu tim pelatih lagi yakni Bang BES. Sebab asisten Luis Milla ini memilih mundur dari Persib dan resmi meninggalkan tim pada Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Dengan keputusan ini, Bang BES pun mengungkapkan alasan kenapa ia akhirnya memilih meninggalkan Persib. Menurutnya ia didatangkan ke Persib atas rekomendasi dari Luis Milla. Namun, karena sang pelatih telah memilih meninggalkan Persib tentu ia pun harus angkat kaki. Setelah memilih mundur, Bang BES pun tak lupa berterima kasih kepada manajemen Persib yang memberi kepercayaan kepadanya. Sementara itu, dari manajemen Persib pun mengaku bahwa sebenarnya tim masih berharap Bang BES bisa membantu pelatih sementara yakni Yaya Sunaria. Saat ini Maung Bandung memang bakal ditukangi sementara oleh Yaya Sunaria. Untuk itu, sebenarnya Bang BES diharapkan bisa membantu sang pelatih. Namun, karena Bang BES telah memutuskan mundur dari tim pelatih, manajemen pun menghormati keputusan Bang BES. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono tetap mengapresiasi keputusan Bang BES. Tak lupa Teddy mengucapkan terima kasih kepada Bang BES yang telah memberikan dedikasinya bersama Persib.